Pemerintah Kota Jayapura berencana akan memanggil seluruh kepala sekolah dari tingkat PAUD hingga SMP untuk membahas mekanisme belajar tatap muka yang tepat di masa pandemi COVID. TK, PAUD, SD, SMP, dan saya akan kumpulkan semua kepala sekolah dan komite sekolah dan kita bisa buka pelan-pelan proses belajar mengajar di Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura mengatakan jika sudah ada kesepakatan bersama dengan seluruh kepala sekolah, maka akan dilihat tingkat penyebaran kasus COVID-19 sebelum proses belajar tatap muka dilaksanakan. Dari Kota Jayapura, Melvi Andros Pamanggori, Noken Live mengabarkan.